Lelaki banyak topi. Lelaki itu bertopi anak setinggi mana pun dia tetap seorang anak. Mengharap restu dan doa bonda serta ayahanda. Agar perjalanan hidup sentiasa berkat mendoakannya setiap hari, setiap waktu. Lelaki itu bertopi suami, bertopi ayah, bekerja mencari nafkah buat pastikan isteri dan anaknya kenyang dan selamat. Lelaki itu bertopi pekerja, menjalankan amanah majikannya, pelanggannya sebagai tukar ganti wang yang menjadi nafkah. Lelaki itu bertopi juru audit apabila masuknya musim cukai, musim zakat, dihitung-hitung, dikira-kira berapa zakatnya, berapa cukainya tahun ini. Lelaki itu bertopi pelabur, lebihan harta dilaburkan agar berganda berkali lipat. Lelaki itu bertopi jiran, menegur sapa jiran tetangga menyertai acara dengan masyarakat. Lelaki itu bertopi guru, menjadi tauladan anak-anak, menjadi rujukan tempat bertanya sains, matematik dan sejarah. Lelaki itu bertopi ustaz, mengajar adanya alif bata, mengajar adanya doa makan dan doa tidur, berkongsi ibrah daripada sirah, memastikan anak bangun solat. Lelaki itu bertopi sejarawan, bercerita kisah nenek moyang agar keturunannya tidak lupa diri, kukuh dengan jati diri. Lelaki itu bertopi hamba, hamba kepada Tuhan yang maha pemurah, lagi maha mengasihani. Bila mana dia penat dengan topinya, dia tidak lupa ada Allah yang maha mendengar segala rintihan, segala kesedihan, segala hajat.